أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يقول إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عماري بيوتي والمتحابين في والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم رواه البيهقي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم para alimil ulama, para kiai, para asatidha, para guru, para sepuh, para bini sepuh yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, selaku ketua DKM Al-Ma'mur, Ustaz Muhammad Zain, beserta staf dan jajarannya tanpa terkecuali. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Lurah Cisauk, Bapak Tatang Sunaria, yang sama-sama kita hormati, Aibtu Sakbani selaku Binamas Cisauk, juga segenap kepada para asatida, para guru, para masyayikh, para ajengan, hapunten, nuhun sewu, saya minta maafnya ibarat anak-anak ngaji tajwid pakai hukum mad arid li sukun. Panjangnya 4, 5 sampai 6 harokat. Karena lembaran yang saya pegang, kalau saya buka lagi lembarannya masih panjang, belum saya sebutin. Cuman kalau kesebut semuanya, nanti Bapak Ibu komentar, Ustaz, ngapa kekebayaran lama menyentih anget, lo nyebutin lama banget. Makanya maafnya rada panjang. Semoga sekiranya ada para tamu undangan yang kita cintai dan muliakan yang enggak kesebut namanya satu persatu, semoga maaf yang panjang bisa mewakili selesai acara rajaban kita malam hari ini. Di hati kita tetap lapang, tidak ada ganjalan, plong, kosong-kosong. Bahasa saya, adik berkerudung merah, tak berkacamata, jangan ada marah di antara kita. Cocok gali cok galaga cocok biar lebih cocok lagi, biar lebih pas dan afdal lagi. Kepada para masyayikh kita, kepada para tokoh masyarakat kita, para kesepuhan kita, baik yang tadi kesebut maupun yang gak kesebut namanya, kira-kira malam hari ini mau gak di awal perjumpaan kita, kita doakan dulu buat mereka. Mau gak mendoakannya? Ikhlas gak mendoakannya? Ya Allah, semoga buat para alimil ulama kita, buat para tokoh masyarakat kita di dalam menjalankan tugasnya untuk manfaat dan maslahat kampung kita, terus ke depannya Allah pelihara kesehatannya. Amin. Yang amin baru 20 orang. Tadi ditanya mau ikhlas. Prakteknya ada kereta, mohon maaf, naik kereta pakai kacamata, ternyata ada dusta di antara kita. Ikhlas gak ngamininnya? Kalau ikhlas tolong dong, ini zamannya pilkada, zamannya pilpres, tolong di hati kita sama ulama, sama guru, jangan sampai antara lisan dan hati, harus jangan sampai berbeda, bahasanya ngeri kalau kita sering bohong. Apa? Si aham ketusuk kawat, orang bohong pasti kualat. Ikhlas gak mendoakannya? Ya Allah, kita minta sekali lagi buat para masyayikh kita, buat para guru kita, buat tokoh masyarakat kita, aparatur pemerintahannya, baik tingkat RW, lurah, camat, terus ke atasnya. Ya Allah, semoga yang hadir malam hari ini senantiasa Allah pelihara kesehatannya. Amin. Keafiatannya. Amin. Keselamatannya. Keberkahan serta keridhaan Allah selalu berikan di dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal.
buat guru-gurunya udah didoain, Pak, 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 mau nggak doain buat istri kita, Pak? Mau nggak doain buat bini kita?